Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahil wahid al ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, insyaAllah. Dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih membahas tentang fadilah bagi orang yang bertaubat. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyempurnakan pembahasan bahwa orang yang bertaubat didoakan oleh para malaikat, dimohonkan ampun kepada Allah, juga sekaligus dimohonkan agar orang-orang yang bertaubat ini tidak kembali kepada kemaksiatannya, lalu dimohonkan agar masuk surga, lalu dimohonkan agar terjauh dari azab api neraka, dan mereka juga memohon agar orang yang bertaubat dimasukkan surga bersama dengan keluarganya. Itu semua doa yang dilantunkan oleh malaikat pemikul arasy kepada orang yang benar-benar bertaubat. Maka jangan heran dalam sejarah sirah Nabawiyah itu para sahabat ada yang memang dulunya ahli maksiat, tapi ketika mereka bertaubat, benar-benar taubatnya menjadikan mereka mulia. Bahkan mereka dicantumkan namanya sebagai penyambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Umar bin Khattab, lalu kemudian Abu Zar Al-Ghifari. Itu semuanya perampok-perampok dan orang-orang yang sadis dan bengis sebelum mendapatkan hidayah Islam. Jadi ini yang telah kita bahas dan kita akan lanjutkan dengan fadilah berikutnya. Fadilah yang ketujuh dari orang yang bertaubat adalah taubatnya seorang hamba atau satu kaum akan menyebabkan Allah membatalkan azab. Jadi taubat itu menjadi penyebab dibatalkannya azab yang sudah direncanakan untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selayaknya seorang manusia ketika dia bermaksiat, maka dia diberi hukuman oleh Allah. Begitu juga satu kaum apabila dia melakukan kejahatan yang dilarang oleh Allah, maka Allah mempersiapkan azab. Namun dengan Rahman dan Rahim Allah, terlalu banyak maksiat kita yang lebih dahulu dimaafkan. Kalau mau dihitung semua maksiat menjadi penyebab turunnya azab, maka kita ini sudah binasa seperti umat-umat terdahulu. Tidak ada satu pun dosa umat terdahulu yang tidak kita ulangi. Sampai homoseksual yang terjadi pada kaum Nabi Lut, hari ini diulangi. Padahal sudah cukup Allah membuktikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang bagaimana Allah memberi azab
kepada kaum Nabi Lut dengan diluluh lantakkan perkampungan mereka sampai tidak tersisa kecuali hanya orang-orang yang beriman. Maka azab itu adalah menjadi salah satu kuasa Allah. Namun ada yang bisa menghalang azab itu tidak jadi diberikan. Salah satunya adalah taubat. Dan ini juga hak Allah untuk membatalkan azabnya. Jemaah rakan Allah, ini bisa kita lihat dalam beberapa ayat. Di antaranya sebagai contoh bukti bahawa taubat bisa menyebabkan terbatalnya azab. Surat Al-Anfal ayat 32. Ketika Allah menceritakan perlawanan Abu Jahal CS terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Jahal memimpin kaumnya untuk mengolok-olok Nabi dan mengolok-olok Allah. Mereka mengatakan, wa idz qala Allahumma in kana hadza huwa al-haq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama'. Jadi kata Abu Jahal dan kaumnya, wahai Muhammad, kasih tahu kepada Tuhanmu, sampaikan berita ini, sampaikan perkataan kami kepada Tuhanmu. Apa perkataannya? Allahumma, wahai Tuhannya Muhammad. Jadi itu tantangan Abu Jahal kepada Allah. Wahai Tuhannya Muhammad, in kana hadza huwal haq min 'indik. Kalau betul ini dakwah Muhammad itu betul-betul dari dirimu. Jadi kalau betul agama ini datangnya dari dirimu, wahai Tuhan Muhammad, kata Abu Jahal, cuba buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Abu Jahal nantang, fa'amtir alaina hijarah minas sama. Cuba hujani kami dengan batu dari langit. Dan luar biasa ni tantangan Abu Jahal. Minta sama Allah, kalau betul-betul agama ini benar dan Muhammad ini benar, cuba buktikan kepada kami, turunkan hujan batu dari langit. Jadi cerita hujan batu ini memang mereka minta itu karena mereka sudah mendengar kabar dari mulut ke mulut dulu sebelum mereka ada kaum-kaum yang dihujani batu. Ya, kaum Nabi Saleh itu dihujani batu, bahkan hujan 7 hari 7 malam. Dibantu dengan topan angin. Jadi mereka menantang, ini kalau betul ni cuba turunkan kami hujan batu yang menghabisi kami. Inilah tantangan dari Abu Jahal. Lalu dia juga menyambung, awi'tina bi'azabin alim, atau kalau tidak hujan batu, cuba kasih azab yang pedih untuk kami, cuba. Makanya orang-orang hari ini ada yang mengulangi tantangan Abu Jahal, menantang Allah. Jadi dia memproklamirkan kesesatannya, dia bakar Al-Quran di hadapan orang ramai, dia injak-injak, lalu dia menantang-nantang Tuhannya kita. Namun sampai hari ini Allah yang Maha Pemaaf masih terus menyisakan kesabaran untuk hamba-hambanya. Karena Allah itu sabar, Allah itu Maha Sabar. Kalau kita mana ada apa? Kalau ditantang, peci ini jatuh, sarung berganti dengan celana untuk berantam, kan begitu ceritanya. Tapi Abu Jahal menantang dengan keberaniannya dan kebodohannya. Lalu Allah jawab tantangan itu. Maka di dalam Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah bilang, Allah tidak akan menurunkan azab kepada kalian selama anta fihim, selama engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Nah, jadi rupanya Allah tidak mau turunkan azab selama Nabi Muhammad ada di antara
mereka. Ini salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad. Di mana beliau ada, maka tanah itu tidak akan diberi azab oleh Allah. Makanya Makkah itu walaupun penuh dengan kafir Quraisy yang menghina, menyiksa Nabi, membunuh Ammar, membunuh Yasir ayahnya Ammar, menusuk dengan tombak di kemaluan ibunya Ammar sampai tembus ke dadanya, disiksa sahabat orang-orang Islam, tapi enggak turun azab. Kenapa enggak turun azab? Penghalangnya ternyata ada kekasih Allah di situ, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selama hidup Nabi dimanapun beliau berada itu enggak diturunkan azab. Nabi pindah ke Madinah, enggak diturunkan azab apapun di Madinah. Madinah itu baru terkena penyakit taun di masa Umar bin Khattab, ya, sepeninggal Nabi. Itu bukan bermakna Umar bermaksiat. Artinya Allah menjadikan taun itu sebagai jalan menuju kesyahidan. Bentuknya bala seperti itu. Jadi Allah mengatakan itu supaya mereka tahu, wahai Abu Jahal, bukan tidak bisa kuturunkan dan kuhabisi engkau dan teman-temanmu, tetapi Muhammad ada di antaramu. Itu yang membuat Allah tidak akan memberikan apapun azab kepada tanah Mekah. Jadi itu penghalang pertama. Lalu disambung oleh Allah, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Juga Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, ini kalimat kedua ini yang menunjukkan bahawa walaupun engkau menantangku, walaupun engkau bermaksiat kepada aku, tapi kalau engkau taubat, kembali memohon ampun, tidak akan kuturunkan azab kepadamu. Nah, ini bukti bahawa taubat adalah permohonan ampun yang menyebabkan azab tidak diturunkan kepada orang atau kaum yang bertaubat. Jadi ketika Nabi telah tiada, maka yang tersisa untuk bisa menahan azab adalah taubat, permohonan ampun. Kita tidak bisa lagi mengharap dari kehadiran Nabi. Ya, sudah 1400 tahun lebih yang lalu Nabi telah meninggalkan kita. Dan itu enggak ada lagi penghalang untuk Allah turunkan azab. Namun ketika satu kaum bertaubat memohon ampun, maka Allah menyisakan perihal yang kedua untuk tidak diturunkan azab. Jadi intinya taubat itu bisa menyebabkan azab itu tertunda. Tentu dalam satu kaum ada orang baik dan ada orang jahat. Dan itu enggak akan lepas sepanjang masa. Kalau seandainya kejahatan merajalela, lalu orang yang baik-baik hanya diam saja melihat kejahatan, berarti diamnya itu yang membuat Allah marah. Ini orang jahat dah banyak ni. Semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak yang suka bermaksiat. Kalau orang yang baik kemudian diam saja dan hanya mengisi masjid-masjid untuk melakukan ritual ibadah saja, tanpa ada sedikit pun keinginan untuk mencegah maksiat itu supaya tidak terjadi, maka berarti Allah menganggap yang baik pun sudah membiarkan maksiat berjalan. Disitulah azab diturunkan, kemarahan Allah juga. Seharusnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, agar orang yang melakukan kejahatan, mereka memohon ampun, bertaubat. Maka dakwah ini tidak hanya dilakukan di masjid-masjid. Di komplek kita tinggal pun, berusahalah untuk berdakwah. Kita tinggal di tempat yang berbeda. Jadi jangan kira dakwah itu hanya setelah maghrib sampai isya dalam bentuk tausiah. Ini dakwah model yang paling kecil dan dakwah bilisan. Tapi perjuangan bapa ibu berada di kampung masing-masing, mengajak orang untuk solat, kemudian mengajak anak-anak di kampung atau komplek bapa ibu untuk mengaji,
Bapak buatkan balai ngaji. Oh, tidak ada rezeki. Tidak ada rezeki anak-anak tersebut karena di kampung banyak yang miskin-miskin. Lalu bapak mencari sponsor, itu pun dakwah. Kalaupun bapak diberi izin orang yang banyak rezeki, bapak mengatakan di kampung, yang penting anak-anak mau ngaji, masalah guru saya yang bayar. Itu pun dakwah. Masya Allah mereka datang, lalu kemudian mereka bisa mengaji. Kita tuntun dari guru yang kita minta untuk mengajar, ajarkan tauhid, ajarkan ini. Kita yang bayar guru itu tiap bulan, Pak. Dari rezeki kita, kita memang enggak bisa mengeluarkan kalimat demi kalimat yang indah untuk mengajak orang. Tapi uang kita bisa mengajak orang. Itu dakwah. Maka orang bisa taubat karena dakwah. Maka jangan berharap seakan-akan kita ini hanya mendengar tausiah. Tidak. Bapak semua adalah pendakwah. Ibu semua adalah pendakwah. Maka berjuanglah agar orang-orang taubat. Kalau satu kampung sudah taubat, insyaAllah semua rezeki dikali lipatkan oleh Allah keberkahannya. Lalu kemudian orang berubah menjadi orang baik. Azab insyaAllah tidak akan diturunkan Allah ke kampung itu. Ini selama ini kan azab macam-macam. Gagal panen, banyak orang miskin, mendapatkan pemerintah yang zalim, membiarkan rakyat dalam kemiskinan, tak peduli pun. Ya, kemudian kita kacau sesama kita. Nah, ini bahagian-bahagian daripada azab. Kenapa? Orang maksiat, tak taubat. Maka enggak berhenti-berhenti azab. Pindah dari satu azab ke azab yang lain. Dalam bukti yang lain, cuba lihat dan baca kembali sejarah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana Allah menceritakan tentang kisah orang-orang yang detik-detik terakhir kemudian bertaubat sehingga Allah menunda azabnya. Nabi Yunus ini nama aslinya Yunus bin Matta. Iaitu keturunan dari Nabi Ya'qub bin Ishaq. Ishaq bin Ya'qub, keturunan dari Nabi Ishaq, dari Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah di satu kaum yang bernama Ninawa. Lalu kemudian Ninawa ini letaknya di Iraq, Pak. Di kota Mosul. Jadi kalau bapak sering dengar masa-masa perang Iraq itu sering disebut kota Mosul. Di situlah tempatnya Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus diutus oleh Allah bukan kepada kaumnya sendiri. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Semua nabi-nabi yang lain itu diutus ke kaumnya sendiri. Wa arsalnahu ila qaumih. Kami kirimkan Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Syu'ib ke kaumnya. Nabi Musa orang Bani, orang yang diutus ke kalangan kaumnya Bani Israel. Dia pun Bani Israel. Nabi Ibrahim ke kaumnya, Nabi Muhammad ke kaumnya. Tapi ditambahkan ke seluruh alam hasil dakwahnya. Tapi posisinya tetap berada di kaumnya. Nah, Nabi Yunus sedikit berbeda. Nabi Yunus diutus bukan kepada orangnya sendiri. Jadi seperti hari ini dikirim Pak camat dikirim ke kampung orang, ke kecamatan orang. Seperti dikirimnya gubernur ke daerah orang. Orang-orang Jakarta dikirim ke Aceh. Yang tidak punya, bahkan mungkin tidak punya pun nasabnya Aceh, misal contoh. Nah, itu contoh. Nabi Yunus dikirim ke orang yang bukan kaumnya. Dan Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami kirimkan Nabi Yunus kepada kaum yang jumlahnya hampir 100,000 orang lebih. Itu bukan orangnya. Jadi kalau da'i perbatasan, kita kan punya da'i perbatasan, dikirim ke daerah Belang Kejeren, ke Kabanjahi, ke sana, ke sini. Enggak kenal pun siapa di situ. Kalau nabi-nabi lain, itu di situ nasabnya cuma kafir, syirik, musyrik, diutus untuk memperbaiki kaumnya. Nabi Yunus tidak. Maka tentu ini menjadi sebuah kendala sendiri. Makanya Nabi Yunus, karena datang bukan dari kaumnya sendiri, dari kaum itu sendiri,
lalu membawa ajaran tauhid, Nabi Yunus ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Kalau bahasa sekarang, kenurun kedanya. Kalau bahasa Inggerisnya, kenasauluh inan. Bukan isi daging di situ. Bukan daging dalam. Bukan daging dalam di situ. Kenasauluh. Jadi bukan penduduk asli situ. Jadi ya, orang datang kampung kita lalu jadi pendakwah. Tentu kita curiga, ini ada apa ini? Ini mau ngapain ini? Siapa kamu? Siapa nenekmu? Maka Nabi Yunus punya kendala sendiri. Maka disebutkan ya, dalam banyak kitab sejarah para Nabi, itu disebutkan beliau itu ya, berdakwah di kaum itu mencapai 33 tahun lamanya dan tidak ada yang mau beriman kepadanya seorang pun. 33 tahun lamanya tidak ada yang mau beriman seorang pun. Nabi Nuh dikirim ke kaumnya. Berdakwah 900 tahun lebih. Ada sekitar 80 orang. 80 sekian orang yang beriman. Ini 33 tahun belum ada satu pun. Ya karena tadi, faktornya juga tadi. Pertama mereka menolak kehadiran Nabi Yunus. Yang kedua itu bukan hubungan nasabnya sama sekali. Akan kaum. Kemudian yang ketiga mereka memang tidak percaya pada apa yang disebut oleh Nabi Yunus tentang adanya Allah yang tidak nampak dilihat sekarang. Kaumnya itu juga penyembah berhala. Maka karena merasa kesal, tidak ada sambutan sedikit pun, disitulah Nabi Yunus tanpa izin dari Allah. Ini ceritanya Pak. Tanpa izin dari Allah, beliau keluar dari kampung itu dalam keadaan kesal. Beliau bukan kesal ke Allah. Kesalnya kok tidak ada yang satu pun yang mau terima dakwahnya. Jadi karena kesal, ya kesalnya seorang Nabi bukan merasa kesal kenapa engkau utus ke sini, ya Allah. Tidak. Kesalnya kenapa engkau tidak terima. Ini kebenaran yang bisa menyelamatkanmu. Nabi Yunus keluar dari kampung itu tanpa izin Allah. Disitulah kemudian dia, sebelumnya dia telah diberitahu oleh Allah. Ya, jadi sebenarnya Nabi Yunus itu dalam ayat-ayat itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa kasih tahu kaummu 3 hari lagi azab akan turun. Jadi Allah sudah kasih tahu Nabi Yunus, kasih tahu ke kaummu 3 hari lagi azab akan turun. Namun Allah tidak mengatakan engkau boleh keluar begitu saja. Tapi Nabi Yunus setelah memberitahu itu keluar begitu saja tanpa izin dari Allah. Kalau Nabi Lut disuruh keluar sama Allah. Kata Allah waktu cerita Nabi Lut itu kan dalam Al-Quran disuruh keluar. Keluarlah engkau dan orang yang beriman bersamamu. Keluar. Nabi Yunus tidak ada izin. Dan belum waktunya disuruh keluar. Nabi Yunus keluar sendiri. Akhirnya diberilah ujian oleh Allah. Allah marah kepada Nabi Yunus, ya marahnya kepada nabinya tentu bukan marah kepada ahli maksiat. Diberilah ujian kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus naik ke satu kapal karena ingin meninggalkan kaumnya jauh-jauh. Lalu di kapal itu dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, ketika menanggapi ayat-ayat tentang kisah Nabi Yunus ini, beliau para ahli tafsir mengatakan itu kapal itu tiba-tiba dihantam badai gelombang besar diiringi dengan petir. Di masa itu masih ada satu kepercayaan bahwa ini kalau sudah begini ada sesuatu yang salah. Walaupun mereka tidak meyakini itu ada Tuhan selain Allah, mereka meyakini ini kayaknya ada yang sial nih. Dan dalam tafsir sebutkan barang-barang di kapal sudah dibuang karena merasa ini mungkin karena keberatan kapal. Tapi ternyata setelah dibuang barang-barang di kapal masih juga begitu. Lalu terfikirlah oleh mereka, oleh nakoda dan beberapa ini, bahwa ini ada yang membawa sial di kapal kita. Dilakukanlah undian. Siapa yang membawa sial? Diundilah nama-nama orang di kapal itu. Ternyata izin Allah yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Nabi Yunus enggak terima. Enggak terima. Kok bisa? Saya pula, saya Nabi, saya pula. Jadi janjinya siapa yang keluar namanya dicampak ke laut. Lalu undi sekali lagi. Diundi sekali lagi dengan izin Allah, keluar lagi nama Nabi Yunus. 3 kali, Pak. Makanya undian itu ada campur tangan Allah. Dalam semua pembahasan fikih, kalau ujung-ujungnya enggak bisa selesai,
yang modelnya ada akad-akad yang enggak bisa selesai itu disuruh undi. Disuruh undi. Sampai Nabi pun ketika berperang untuk membawa istri-istrinya siapa duluan yang belum siapa kemudian diundi. Makanya orang hari ini suka dengan yang model undi-undi, termasuk main julu-julu. Itu yang keluar namanya ada campur tangan Allah, ada. Kita yang berharap karena kita sudah ingin beli mobil, beli ini, beli itu, tapi yang keluar nama orang. Itu ada campur tangan di situ. Tapi itu enggak bicara masalah agama. Ini masalahnya masalah yang berat. Akhirnya dicampakkanlah Yunus ke dalam laut, kemudian ditelanlah oleh ikan paus. Dan ketika ditelan oleh ikan paus, singkat cerita, Nabi Yunus kemudian di dalam kegelapan perut ikan, lalu di dalam kegelapannya malam, itu beliau berdoa agar Allah mengampuninya. Jadi Allah katakan fanada fid dhulumat, Nabi Yunus bermohon kepada Allah dalam kegelapan itu, yaitu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan sungguh aku telah termasuk golongan yang zalim. Artinya menzalimi diriku sendiri. Jadi para ulama menyebutkan banyak versi tentang berapa hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Jadi sebahagian itu menyatakan bahwa Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 7 hari 7 malam. Juga sebahagian yang lain mengatakan bahwa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tapi juga ada yang mengatakan beliau ditelan di waktu tengah malam, kemudian dikeluarkan di waktu duha. Wallahu alam. Tidak tahu mana yang benar. Dan ini perkataan orang-orang yang ahli tafsir, Pak, tentang Qatadah, kemudian Abu Malik, Mujahid, Asy-Sya'bi, itu semua ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Mereka berbeda pandangan berapa hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Setelah itu dikeluarkan oleh Allah, dilemparkan ke tanah yang tandus, wa huwa saqim, Nabi Yunus itu dalam keadaan sakit. Jadi ketika dikeluarkan di tepi pantai, beliau dalam keadaan sakit. Maka beliau kemudian ditumbuhkan ada buah pohon, yaitu yang ada yang menyebut pohon buah labu. Pohon yang berbuah labu itu dimakan oleh Nabi Yunus sedikit-sedikit, memulihkan keadaannya. Lalu kemudian beliau, karena sudah tahu kesalahannya, beliau kembali ke kampungnya. Nah, di kampungnya ternyata, di Ninawa, bukan kampungnya, tempat beliau berdakwah, itu ternyata sepeninggal Nabi Yunus, kan dari tadi Nabi Yunus mengatakan, 3 hari lagi kalian akan diberi azab. Dan apa yang terjadi? Ketika Nabi Yunus berangkat, mereka melihat awan hitam menyelimuti kampung mereka. Timbullah rasa takut mereka. Itu baru hari pertama. Sedangkan Nabi Yunus berjanji 3 hari lagi. Langsung mereka meyakini Yunus benar. Ini benar-benar Nabi. Kita telah melawan Yunus selama ini. Jadi begitu sudah mulai tanda-tanda akan datang azab yang luar biasa, disitulah penduduk Ninawa kemudian bertaubat. Cara taubatnya dalam tafsir disebutkan, mereka itu kemudian memisahkan anak-anak dengan keluarganya, kemudian binatang-binatang dikeluarkan dari rumahnya, dipisah-pisahkan supaya mereka merasa kehilangan dan rasa takut. Jadi mereka sambil mencari anak memohon kepada Allah, ya Allah jangan ambil anak kami, ya Allah jangan hancurkan hidup kami. Jadi mereka berimannya sepeninggal Nabi Yunus. Lalu kemudian Allah mengatakan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Apa kata Allah? Bahwa penduduk kaum Nabi Yunus ini ketika beriman, maka kami maafkan mereka, kami angkat azab yang telah kami rencanakan kepada mereka. Azab al-khizi, iaitu azab yang menghinakan, kami angkat. Tidak jadi kami turunkan kepada mereka, lalu kami ganti mereka dengan matta'nahum ilahin,
yaitu kami berikan kesenangan sampai batas waktu yang tidak tertentu. Artinya yang tertentu, yaitu sampai kematian mereka, mereka dapat kesenangan setelah taubat. Nah, jadi rupanya yang 3 hari telah dijanjikan Allah, enggak jadi diberi. Padahal kan Allah tidak pernah melanggar janji. Kan itu janji, itu kan perkataan Allah sendiri bahwa Allah tidak akan melanggar janji. Tapi kemudian Allah ternyata setelah mengatakan ke Yunus, Allah sendiri yang kemudian membatalkannya. Itu bukan bermakna Allah tidak, Allah melanggar janjinya. Ternyata Allah melihat ada keseriusan. Makanya ahli tafsir mengatakan, kenapa kaum Nabi Yunus tiba-tiba dihilangkan azab setelah dijanjikan azab? Seharusnya kan konsepnya, orang kalau sudah sampai taubatnya di waktu sakaratul maut, itu enggak diterima. Jadi taubat setelah melihat tanda-tanda azab seharusnya kan enggak diterima. Sebelumnya enggak mau taubat, sebelumnya enggak mau beriman. Setelah nampak azab beriman. Itu kalau orang-orang terdahulu sebelum Nabi Yunus ini dihabisi langsung oleh Allah. Walaupun mereka mengucapkan apapun ketika sedang ditimpa azab. Tapi ini diterima. Nah, para ulama mengatakan itu maksudnya dalam ilmu Allah, Allah tahu bahwa kaum Nabi Yunus ini betul-betul serius bertaubat. Betul-betul tidak akan mengulangi. Dan betul, mereka tidak ulang. Seluruh kaum Nabi Yunus kemudian taubat sampai agama itu, sampai ke penduduk Iraq. Ya. Di masa lalu mereka sudah dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu kemudian diperbaharui oleh tauhid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dalil-dalil yang menyatakan tentang bahwa Allah akan mencabut azab atau menunda dan bahkan membatalkan azab di saat satu kaum bertaubat. Jadi kalau tidak taubat-taubat, berarti kita hanya menunggu proses kapan datangnya azab tersebut. Jadi ini semua menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Satu keluarga, kalau seandainya hari ini ada maksiat yang kita biasakan dalam satu keluarga, maka baru keluarga itu akan kembali mendapatkan rahmah, mendapatkan keberkahan. Salah satu caranya, perbaiki kehidupan dalam rumah tangga. Perbaiki kehidupan dalam keluarga kita. Jadi kalau seandainya dalam keluarga kita selama ini banyaklah keadaan kita membuat tidak nyaman hidup. Ya, rezeki ada, gaji ada, tapi kenapa tidak nyaman hidup? Permasalahan terlalu banyak. Isteri juga punya masalah sendiri. Anak-anak membawa masalah ke rumahnya. Ya, kadang-kadang anak tidak taat, durhaka pada orang tuanya. Macam-macam bisa terjadi. Lalu kemudian kita tidak bisa sabar dan tidak bersemangat untuk ibadah. Itu mungkin coba fikir kembali. Apa yang sedang kita lakukan kepada Allah? Maksiat apa yang sedang kita jalani? Saya sering memberi contoh tentang riba. Banyak orang hari ini, Pak, enggak menyadari kehidupan rumah tangganya, keluarganya itu bisa rusak gara-gara ayahnya dan ibunya saling merestui untuk hidup di dalam dunia riba. Itu maksiat terbesar. Maksiat terbesar. Sampai Allah, sampai Nabi mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan dirimu dari 7 dosa yang menghancurkan engkau di hari kiamat. Dan Nabi menyebutkan salah satunya adalah aklur riba. Iaitu mengkonsumsi riba. Ya, artinya mengambil makanan dari jalur riba. Lalu kita berada dalam rumah tangga, hidup dalam keluarga, Pak. Capek didik anak, ujung-ujungnya anak jadi pencuri. Sekolahkan anak jauh-jauh, tinggi-tinggi, sampai waktu mau masuk kerja kita sogok, Pak. Kita sogok, ujung-ujungnya jadi pembunuh. Sudah menyogok untuk kerja, kita tempel fotonya di ruang tamu. Walaupun kita enggak menulis bahwa anak kita disogok, seharusnya kita tulis sebuah foto itu, ini hasil sogok, ini hasil sogok. Seharusnya kita tulis, tapi kita enggak mau tulis. Tapi karena itu kita masuk dalam maksiat yang kita enggak tobat-tobat, anak kita yang seharusnya membanggakan ternyata ujungnya menjadi pembunuh, menjadi koruptor, menjadi penzina. Apa yang salah? Kenapa Allah beri azab? Waktu kita diberitahu anakmu pembunuh, anakmu begini, anakmu telah berzina, sekarang ditangkap, anakmu begini, kita kan sakit kepala, Pak. Malu rasanya dengan tetangga. Itu azab. Kenapa Allah beri azab melalui anak kita?
kita enggak mengubah gaya hidup keluarga, lebih dekat dengan Allah dengan cara taubat. Maka satu solusinya, bertaubatlah satu keluarga. InsyaAllah kembali aman. Nah inilah pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan jalan kita bertaubat sebenar-benarnya taubat. Amin. Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.